Misalnya nih, ada seseorang, dia itu dimudahkan oleh Allah rezekinya berlimpah, Masya Allah punya tabungan banyak, punya perusahaan, punya ini, punya itu. Tiba-tiba semua itu Allah ambil lagi misalnya. Gak usah khawatir, gak usah kecewa, gak usah sakit hati, biasa saja gitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mengapa di antara rukun iman ada namanya beriman kepada qada qadar? Nu'minu billahi nu'minu biqadarillah khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada qada qadarnya Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini menarik. Semakin kuat iman kita kepada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin bahagia. Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengatur Allah. Semua dalam ketentuannya. Kita hanya mampu berusaha. Tetapi kita harus yakin bahwa usaha kita tidak menjamin. Makanya kita berdoa. Jadi kita berusaha, bertawakal, berdoa. Kita berusaha, bertawakal, berdoa. Kita ucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai waliku, pelindungku, dan aku bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan selainnya. Dan Allah pemilik arsy yang agung. Nah, ini zikir yang kita baca setiap pagi dan sore. Ya, minimal baca 7 kali gitu. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa semua yang terjadi adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna qadar. Qadar maksudnya apa? Qadar masya. Semua ketentuan Allah yang terjadi itu. Jadi kalau terjadi sesuatu Pak Ibu, sekalipun kita merasa tidak nyaman, misalnya, udah kita ucapkan qadarullah masya'ah. Ini takdir Allah. Gitu aja. Jadi enggak usah kecewa. Enggak usah kecewa, enggak usah merasa sedih. Toh, kita kan ketika lahir kita enggak punya apa-apa. Kalau kita kembali enggak punya apa-apa lagi, itu biasa, itu normal. Gitu. Enggak usah kecewa gitu. Misalnya nih, ada seseorang dia itu dimudahkan oleh Allah rezekinya berlimpah, Masya Allah punya tabungan banyak, punya perusahaan, punya ini, punya itu. Tiba-tiba semua itu Allah ambil lagi misalnya. Gak usah khawatir, gak usah kecewa, gak usah sakit hati, biasa saja gitu. Katakan langsung qadarullah masya'ah, kata Nabi. Ini takdir Allah, ini kehendak Allah. Nah, makanya Ibnu Imam Syuuti mengatakan qaddara ma syaa, supaya tertanam juga kita itu keyakinan bahwa kita ini berjalan dengan kehendak Allah gitu. Udah. Katakan aku dulu lahir enggak punya apa-apa. Sekarang enggak punya lagi juga enggak apa-apa, biasa saja gitu. Nah, itulah kebahagiaan orang yang beriman kepada qadar-qadarnya Allah. Tapi orang yang enggak beriman bunuh diri ya Pak Ibu. Jadi gitu. Karena dia ingin semuanya serba pasti. Ingin semuanya harus mengikuti kehendaknya. Ingin semuanya harus terjadi. Nah, itu kan mengatur Allah. Kita gak bisa mengatur Allah. Misalnya nih, misalnya. Ada dua orang menikah. Nah, orang kan menikah pengen punya anak. Tiba-tiba dia itu sampai menikah 20 tahun belum punya anak juga gitu. Nah, itu kita tahu kan, secara manusiawi kita sudah misalnya normal melakukan hubungan normal lagi berubah, seharusnya kan punya anak. Tapi kok nggak punya anak? Karena yang ngatur anak itu bukan faktor hubungan suami istri, yang mengatur punya anak itu adalah Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Jadi
Kalau belum punya, sudah serahkan kepada Allah. Qadarullah masya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah kita kecewa, nggak usah kita memaksakan diri. Usaha silahkan, ikhtiar silahkan. Tapi jangan sampai kita memaksa Allah di luar kemampuan. Gitu. Misalnya kita ingin menghafal Quran 20 juz misalnya dalam sekali duduk misalnya. Tahu-tahu kita hanya hafal 5 juz. Ya sudah, terima aja. Untuk kita bisa hafal 5 juz. Banyak orang enggak hafal sama sekali kan? Nah gitu. Kita beruntung. Ridho pada takdir Allah. Tapi orang kalau ngoyong pengin ngatur Allah. Emang kamu siapa kok mau ngatur Allah? Jangan maksakan diri di luar kemampuannya. Nah, itu namanya qadara masya'a. Qadarullah ma takdir Allah. Itu yang terjadi. Nah, itu. Enggak apa-apa orang menghina kamu, orang tidak mengasih penghargaan kepada kamu, biasa saja. Kan manusia kan kasih penghargaan tergantung kepentingan. Gitu. Tergantung penilaian dia. Tapi Allah kan beda penilaian Allah. Yang penting Allah menilai kita adalah hamba yang ikhlas masuk surga. Masya Allah kita bahagia. Nah itu. Pemirsa rahmatullah, ini makna walladhi qaddara. Fahada. Nah, fahada maksudnya apa? Fahada ila ma qaddarahu min khairin wa syarrin. Allah memberikan petunjuk dia ke tempat yang Allah takdirkan. Entah itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Subhanallah. Ini makna penting sekali. Jadi Allah menentukan takdirnya seseorang. Nanti orang ini oleh Allah akan diarahkan fahada ke arah yang Allah takdirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.